Assalamualaikum para kecomania, berjumpa lagi dengan saya Jang Apple Kecau. Untuk kesempatan kali ini saya masih berada di kiosnya Sigit ya kawan-kawan. Untuk kiosnya Sigit sendiri berada di Pasabung Pramuka Matraman Jakarta Timur, lantai dasar gedung lama kawan-kawan. Dan saya akan mencoba mengupdate ataupun melanjutkan update harga burung yang tersedia di kiosnya Sigit. Untuk kesempatan hari ini ya, hari Selasa kawan-kawan, tanggal 21, kita update lagi burung yang tersedia di kiosnya Sigit. Dan kita akan melanjutkan update harga burung lagi yang tersedia di kiosnya Sigit kawan-kawan. Untuk pantauan pertama di sini ada burung kecil ya, dari jenis burung perenjak. Mas Sigit, ini perenjak atas apa bawah? Perenjak atas ya. Untuk dari perenjak atas kawan-kawan, untuk stok masih melimpah sekali dari burung perenjak atasnya yang tersedia di kiosnya Sigit kawan-kawan. Untuk harga berapa bos? 20. Untuk harganya sendiri kawan-kawan di angka 20.000. Kondisi burung masih bahan, makannya pun tentunya masih semi pur ya kawan-kawan. Dan untuk kalian yang lagi nyari burung cipau, di sini juga stoknya masih banyak sekali ya. Yang mulus, yang bondol, di sini masih tersedia kawan-kawan. Buat kalian para kicomania yang lagi nyari burung cipau, langsung saja merapat kemari ke kiosnya Sigit yang berada di Pasabung Pramuka Matraman Jakarta Timur kawan-kawan. Letaknya ada di lantai dasar gedung paling belakang ya. Harga cipau piro bos? Cipau. Untuk harganya sendiri kawan-kawan, burung cipaunya di sini di angka 15.000. Itu yang mulus apa yang bondol pas sama? 12.500 ya untuk yang bondol. Nah, untuk yang bondol kawan-kawan, harganya 12.500 saja. Untuk yang mulus harganya 15.000. Cukup murah sekali ya kawan-kawan. Silakan untuk kalian yang lagi nyari burung cipau dengan harga murah, merapat saja langsung kemari ya ke kiosnya Sigit kawan-kawan. Ini ngomong-ngomong pengiriman burung apa ini? Murai. Satu pasang. Murai. Murai apa ini? Murai Medan. Murai Medan ya, MH ya. Sepasang. Ini untuk pengiriman kemana mas? Sudah siap burung ini doang. Satu sudah lagi kan? Ini satu pasang kawan-kawan ya, pengiriman burung murai Medan. Ke Bandung mas. Oh ini untuk ke Bandung pak bos? Ke Bandung. Ini untuk ke Bandung kawan-kawan ya. Buat mas Reza. Buat mas Reza kawan-kawan ya. Untuk mas Reza ya, ini dia pengiriman burungnya udah dipersiapkan. Satu pasang, ekor juga klewer-klewer. Burung tentunya sehat ya kawan-kawan. Pengiriman Mas Esa ya ke Bandung. Oke kawan-kawan, kita lanjut pantauan dari burung decu ya, decu ataupun kacer mini. Silakan untuk kalian yang lagi nyari burung decu ya, di sini tersedia untuk stok banyak sekali kawan-kawan ya. Penampakannya kondisi burung masih semi pur ataupun masih bahan ya. Yang mulus ada, yang bondol juga masih tersedia kawan-kawan untuk burung decunya. Untuk harganya sendiri kawan-kawan di angka 160.000. Kalau yang untuk yang bondol harganya silakan kalian nego saja ya. Karena di sini mulus bondol harganya sama 160. Khusus untuk yang bondol harganya tinggal nego saja ya. 150 aja mas. Oh 150 ya, untuk yang bondol ternyata kawan-kawan di angka 150.000. Kalau untuk yang mulus harganya 160. Nah kawan-kawan, untuk kalian ya para kacermania, di sini juga tersedia untuk burung kacernya ya. Kalau tadi kacer mini, kalau sekarang beneran kacernya kawan-kawan. Untuk ini yang dada putih kawan-kawan ya. Pak bos ini asli dari mana Pak bos? From Kalimantan mas. Kalimantan ya, ori Kalimantan kawan-kawan. Untuk burung kacernya ada yang dada putih, ada juga yang teretes kawan-kawan ya. Di sini terpantau ada juga yang teretes kawan-kawan.
Kalau yang mulus 2,5, kalau yang bondol 225. 225 ya? Iya. Itu sama ya, mau dapet apa tretes harganya sama? Sama saja, Mas. Oke, nah itu dia kawan-kawan untuk harganya ya. Iya. Kalau yang mulus harganya 250.000 kan kawan. Untuk yang bondol harganya 225.000. Persediaan stok sangat melimpah sekali ya, ataupun masih banyak. Silakan untuk para kacermania yang lagi nyari burung kacer yang masih bahan dari ori Kalimantan, kalian tinggal merapat saja datang kemari ya. Untuk harga juga terpantau sangat murah sekali ya. Oke kawan-kawan, untuk kalian yang lagi nyari burung caijo ya, caijo stoknya sangat melimpah sekali. Di sini untuk PH yang jantan ya, PH jantan kan kawan. Ini dia penampakan burungnya yang tersedia di kiosnya Sigit kan kawan. Mulus, bondol, yang PH tersedia ya. Burung juga terpantau sehat-sehat kan kawan. Ini dia penampakan burungnya ya dari caijo yang PH. Harga berapa PH, Bos? 300 bondol, 350. Untuk harganya kan kawan, 350 untuk yang mulusnya ya. Dan untuk harga yang bondol di angka 300.000 saja kan kawan. Dari burung caijo yang PH-nya ya. Paruh hitam jantan kan kawan. Buat Mas Reza di Bandung, Mas. Untuk yang nopeng kan kawan, ataupun sudah jantan ya. Yang nopeng, yang mulus juga ada, yang bondol juga tersedia kan kawan. Silakan untuk para caijo mania yang lagi nyari burung caijo yang sudah nopeng, di sini juga tersedia kan kawan. Untuk harganya sendiri kan kawan, caijo yang sudah nopengnya di angka 650.000 untuk yang mulus, dan harganya 600.000 untuk yang bondol ya kan kawan. Jadi untuk kalian para kecomania yang lagi nyari burung caijo dari yang nopeng ataupun yang PH ya, di sini tersedia mulus, bondol juga masih ada ya. Untuk para murai mania yang lagi nyari burung murai palangka ya, murai palangka untuk yang ekor klewer-klewer di sini juga tersedia kawan-kawan. Dan untuk ekor pendek juga ada ya. Ini kondisi burung jantan kawan-kawan. Untuk harga berapa, Mas? 600. Untuk harga sendiri kawan-kawan di angka 600.000 untuk burung murai palangkanya ya. Kondisi burung mulus kawan-kawan. Untuk yang bondol? Untuk yang bondol di harga 550.000 kawan-kawan. Kondisi burung juga masih bahan ya, makannya pun masih semi pur. Penampakan burungnya dari murai palangkanya ya, yang tersedia di kiosnya Sigit. Stok burung murai MH non gembung kan kawan ya, muda hutan ataupun medan hutan ya. Yang non gembungnya di sini juga tersedia mulus, bondol. Untuk stok masih banyak sekali ya kan kawan. Ini untuk sebagian penampakannya dari burung MH ya, MH non gembung yang tersedia di kiosnya Sigit. Untuk stok sangat melimpah sekali. Ini yang ditutupin adalah persediaan dari murai MH-nya kan kawan. Penampakan burung MH non gembungnya yang tersedia di kiosnya Sigit. Silakan untuk kalian yang lagi nyari burung MH non gembung, merapat saja, jangan ragu ke kiosnya Sigit ya kawan-kawan. Bisa merapat langsung halu-halu aja Mas ya. Oke, nah itu dia untuk kata bosnya ya. Kalau yang tidak bisa merapat, kalian langsung halo-halo saja kemari ya.
Kita main video call mas, lihat barangnya mas. Oke, jadi bisa lewat video call kan mas ya? Jadi real, gak ada istilah tipu-tipu apa mas ya. Kita langsung secara lewat video online. Nah untuk harganya Pak Bos, harga MH tergantung ekor mas. Harga tergantung ekor ya. Kalau yang panjang 1,3, yang agak pendek 1 juta. Kalau yang bondol sama yang buntut kurang atau bukung 8,5 itu. Itu untuk ecer ya, kalau grosir pasti lebih murah. Kalau grosir pasti lebih murah lagi ya. Itu untuk yang jantannya Pak Bos ya. Jantan, kalau yang betina soalnya harganya di bawah 1 juta semua. Harganya, nah ini dia ya untuk penampakan yang betina ya kan kawan. Kalau yang bondol 800. Bondol 800 ya harganya kan. Kalau yang mulus biasanya ada 900 mas. Kalau yang mulus harganya 900 ya. Cuman saat ini lagi kosong. Penampakan burungnya yang betinanya kan kawan. Untuk harga yang bondol di angka 850.000 dan untuk yang mulus di harga 900 kan kawan. Untuk kalian para murai mania ya, yang lagi nyari burung murai dari jenis Medan yang masih trotolan, kawan-kawan di sini juga tersedia ya. Penampakan burungnya yang sudah jantan, kawan-kawan trotol jantan jenis Medan ya. Pak Bos ini indukan kira-kira ekor berapa Pak Bos? Indukannya ekor 21 mas. Ekor 21 ya. Dan ini mas, ini garansi bunyi atau ngeriwi mas? Oh udah terpantau. Kalau misalkan beli more ini nggak ngeriwi atau nggak, ini bisa dibalikin. Bisa langsung balik ya? Balikin nggak apa. Garansi ngeriwi. Garansi ngeriwi untuk dua ekor itu ya. Untuk harga berapa Pak Bos? Garansi jantan 1.500. 1.500 garansi ngeriwi, garansi jantan. Kalau di rumah tidak ngeriwi, balikin kembali ya, telepon saya. Oke, ada di video juga nomornya ya. Oke, untuk harga nah kawan-kawan ya, murai yang sudah trotolan garansi jantan sudah ngeriwik juga sudah bunyi, harganya di angka 1.500.000 ya. Dan tersedia juga ya untuk trotolan yang gambling kan kawan, harganya 400.000. Ini dia penampakan burung trotolan murai yang gambling dari jenis Medan ya. Untuk harga di sini juga sangat murah sekali, di angka 450.000. Siapa tahu kalian dapat yang jantannya ya. Kalau dapat jantan berarti alhamdulillah rezeki sekalian. Dengan harga murah di angka 450, kondisi burung ini gambling kan kawan ya. 10.000 ya yang ini. Silakan untuk para kecomania yang lagi nyari burung murai yang gamblingan, merapat saja kemari. Dan untuk kalian yang tidak bisa merapat, jangan khawatir ya, tinggal halo-halo saja atau tinggal hubungin nomor yang ada di video maupun yang ada di deskripsi kawan-kawan. Untuk burung anis macan yang sudah makan pur di sini juga tersedia kawan-kawan. Untuk masih banyak sekali ya untuk burung anis macannya. Penampakan burung anis macan yang sudah makan pur yang tersedia di kiosnya Sigit kan kawan. Stoknya sangat melimpah sekali ya. Silakan untuk kalian para anis mania yang lagi nyari burung anis macan yang sudah makan pur, bisa langsung datang ke kiosnya. Atau yang untuk kalian yang tidak bisa merapat kemarin, jangan khawatir, tinggal halo-halo saja ya. Hubungi nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsi. Untuk harganya sendiri kan kawan di angka 200.000. Kondisi burung sudah makan pur. Oke kawan-kawan, di atas juga ada stok burung murai ya. Burung murai tapi entah jenis apa, nanti kita turunin dan tanya langsung ke Pak Bosnya ya, ataupun ke Mas Sigitnya, ini jenis apa dan speknya ini gimana ya kawan-kawan. Yuk kita langsung turunin saja untuk burung murainya ya. Nah dia kawan-kawan, penampakan burung murainya ya yang sudah dipisah dan sudah terpantau makan pur juga kawan-kawan. Nanti kita tanya Mas Sigitnya ini dari jenis apa dan speknya gimana ya. Ini dia penampakan burungnya. Ekor juga terpantau klewer-klewer kawan-kawan. Kita intip burungnya kawan-kawan. Ini stok sama ya, burung murai juga dan terpantau kotorannya sudah makan pur. Hmm.
Pokoknya untuk kalian para murai mania yang lagi nyari burung murai, kalian bisa merapat kemari langsung ke kiasnya ya. Untuk lihat-lihat burungnya, untuk lihat kondisi burung sehat apa enggaknya. Tapi yang ini sudah terpantau makan pur kawan-kawan, dan juga dipisah kandang satu persatu ya, di kandang bulat. Nanti kita tanya Mas Sigitnya ini jenis burung murai apa ya. Terpantau ekornya juga sangat kelewer-kelewer, panjang sekali kan kawan. Oke Mas Sigit, itu pegang burung apa Mas Sigit? Ini bimoli cewean. Bimoli cewean ya? Iya. Oh berarti sold out ini ya? Sold out. Iya. Kondisi burung sehat kan Mas Sigit? Sehat ya pasti tentunya ya? Iya. Oke, ini untuk kawan-kawan untuk sold out yang dari burung jenis bimoli yang cewek ya? Iya. Oke siap, bungkus langsung Mas Sigit. Bungkus langsung. Dan depan juga tuh pantauan dari sold out ya berturut-turut. Itu burung apa bos? Perkutut. Perkutut lokal ya. Tuh perkutut lokal mania yang lagi nyari burung perkutut dengan harga murah ya. Harga murah, silakan kalian merapat saja kemari ke kiosnya Sigit yang berada di Pasabung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Untuk harganya tadi sudah di upload ya, di harga yang tadi ataupun di video sebelumnya ya kawan-kawan. Untuk harga perkutut lokalnya yang tentunya sangat murah sekali. Oke Mas Sigit, ini mau nanya nih untuk spek murai yang ini nih, yang tiga ekor murai nih. Yang ini ada tiga ekor, mantap. Nah, empat ekor ya. Ya, empat ekor. Nah ini dari jenis apa Mas Sigit? Ini dari jenis MH non gembung body. Oh, MH non gembung body big ya? Ya. Nah dia kan tadi ya kita udah pantau-pantau untuk bodinya. Nah ini kok dipisah gini kenapa ini, nih Mas Sigit? Ini karena dia itu udah karakternya udah jinak Mas. Oh udah jinak. Nah, selain itu juga udah ngepur. Iya emang tadi kepantau juga sudah makan pur juga ya. Ini udah bunyi apa gimana Mas Sigit? Udah bunyi, 100% jamin bunyi. Udah 100% udah bunyi ya? Jamin bunyi Mas. Jamin bunyi. Nah, untuk harga Mas Sigit? Untuk berbicara soal harga kita sesuai ekornya. Sesuai ekor ya? Kalau yang ini nih? Ekor 16. Oh ini yang ekor 16 ya? Ya ekor. Nah ini akan kan untuk penampakan burungnya ya dari ekor 16 ya kan? Ya. Ini harga berapa bos? 1.300.000. 1.300.000 ya, burung ya. Sudah terpantau makan pur. Terpantau makan pur. Dan juga sudah bunyi ya kan kawan? Iya. Nah yang ini nih. Nah kalau yang ini, kalau yang ini ekor 17. Ini ekor 17 ya. Ya. Untuk harga berapa Pak Bos? 1.400.000. Untuk harga kan kawan di angka 1.400.000 ya yang ya. Ini. Ekor 17. Kalau yang ini satu lagi Pak Bos? Itu sama kayak tadi ekor 15 Pak. Ini ekor 15 ya? Ya harganya 1.200.000. Harganya 1.200.000. Ya. Nah kan kawan, silakan ya untuk kalian yang lagi nyari burung murai MH non gembung yang bisa sudah langsung terpantau bunyi ya dan juga sudah terpantau makan pur, langsung saja pantau kemari ya, ya. Ke kiosnya Sigit kawan-kawan. Oke kawan-kawan, untuk kalian yang lagi nyari burung istimewa ya, ekor klewer sekitar 18-19 sentian ya, udah terpantau bunyi juga dan juga sudah terpantau makan pur kan kawan. Penampakan burungnya, kalau yang tadi antara ekor 15-16-17, kalau yang ini antara 18-19 senti kan kawan. Udah bunyi, udah makan pur. Harga pira bas? 1.500.000. Untuk harganya sendiri kan kawan di angka 1.500.000. Kondisi burung ini sehat ya kan kawan? Garansi sehat Mas. Ini tidak sakit tapi sehat ya. Garansi sehat. Dan juga terpantau sudah bunyi, saya juga sudah dengar sendiri kan kawan. Oke kan kawan, mungkin sekian dulu ya untuk informasi update harga burung yang tersedia di kiosnya Sigit untuk hari ini. Dari mulai yang paling murah sampai pun yang harga lumayan,
tetap juga ya, harganya tetap murah meskipun harga lumayan ya. Harga yang tadi saya sebutin masih bisa nego. Masih bisa nego semua ya Pak Bos ya. Oke. Okay. Nah untuk itu Pak Bos, untuk menegaskan sekali lagi ya, untuk pengiriman gimana Pak Bos? Pengiriman seluruh Jawa bisa semua. Jakarta dan sekitarnya bisa COD. Untuk ke luar pulau itu biasanya daerah Lampung, Jambi dan Palembang. Lampung, Jambi dan Palembang masih bisa ya. Itu untuk ongkos tetap ya ditanggung pembeli. Nah untuk itunya aja, sebelum dikirim ntar kita lihatin burungnya dulu mas. Lihatin burungnya dulu ya sebelum kalau dikirim cocok, jadi baru transfer, baru barang kita kirim. Baru barang kita kirim. Oke kalau itu untuk pengiriman juga amanah ya. Langsung serlok aja. Langsung serlok lah kalau yang Jabodetabek ya. Ada kurir saya sendiri mas. Ada kurirnya ya. Bagian COD ada khusus ya, pengirim khusus ya. Oke. Untuk tukar tambang Mas Sigit? Tukar tambang nggak apa-apa, persyaratan burung bagus, sehat, nggak ada yang cacat. Oke. Mas Sigit, terima kasih ya untuk perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan Mas Sigit tetap sehat, dagangnya tetap laris manis Mas Sigit. Amin, makasih banyak. Okay. Pokoknya jangan lupa di subscribe ya. Oke, makasih. Videonya jangan sampai di skip. Oke, terima kasih banyak Mas Sigit ya. Ini kan loncengnya Mas pokoknya. Oke, makasih banyak Mas Sigit ya. Nah, itulah ya kan kawan ya, untuk update harga burung yang tersedia di kiosnya Sigit untuk hari ini, hari Selasa. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat kalian semua dan bermanfaat pula bagi saya. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel saya mohon bantu subscribe-nya. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua pada sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.